Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama saya Nugroho Febianto. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mencoba salah satu bis terbaru di trayek Jakarta-Surabaya, yaitu bis KYM Trans. KYM Trans ini merupakan perusahaan otobis asal Sidoarjo, Jawa Timur, dan KYM merupakan akronim dari owner bis tersebut, yaitu Kifli Yoyon Marwoto Trans. Nah, bis ini baru saja membuka trayek Bogor, Jakarta, Surabaya sejak tanggal 27 November 2020 lalu. Dan KYM Trans sendiri merupakan bis pariwisata yang baru-baru ini merambah ke dunia AKAP atau reguler. Dan trayek pertama yang dibuka itu kalau nggak salah trayek Bogor Jogja via jalur tengah atau via Temanggung. Dan nanti saya bakal naik dari keberangkatan awalnya yaitu terminal Bubulak Bogor sampai dengan tujuan akhirnya yaitu terminal Purabaya Bungurasi. Kira-kira gimana dengan perjalanannya dan berapa lama waktu tempuhnya dengan bis ini? Yuk kita saksikan saja videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nugroho Febianto. Nah, ini sekarang saya sedang berada di stasiun Depok Lama, tepatnya hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Kurang lebih jam berapa ya? Jam 10 pagi dah. Dan pada kesempatan kali ini saya mau melakukan perjalanan dari Depok ke Surabaya. Tapi saya naiknya dari Bogor. Saya ingin coba bis barunya, trayek barunya dari KYM Trans dari Bogor ke Surabaya. Sebenarnya bisa aja sih naik dari Depok karena kan emang bisa lewat situ. Tapi karena saya males aja sih naik dari Depok karena pengen nyobain dari keberangkatan awalnya yaitu di Bubulak. Hitung-hitung sekalian main kesana lah melihat situasi dan kondisi terkini di terminal Bubulak Bogor seperti apa. Karena udah lama juga nggak kesana. Terakhir kapan ya lupa. Nah ini sekarang saya lagi nungguin KRL yang ke arah Bogor. Nggak tahu jam berapa nih, karena kan dikit lagi deh. Nah untuk KRL sendiri dari Depok ke Bogor itu 3.000. Nah nanti kita dari stasiun Bogor nyambung lagi naik angkutan kota ke Bubulak. Nah saya kurang tahu nih angkot nomor berapa yang ke Bubulak. Nanti kita lihat-lihat aja, kita tanya-tanya aja sama orang sono. Yaudah yuk ikutin saja perjalanan saya kali ini. Nah teman-teman, ini sekarang saya sudah berada di stasiun Bogor. Jam berapa ini ya? Setengah 11 siang kayaknya. Sekarang kita lanjut ke Bubulak yuk naik angkot. Kita cari angkotnya di sana.
Setibanya di stasiun Bogor, saya pun lanjut mencari angkot yang ke arah terminal Bubulak Bogor. Dan untuk naik angkot tersebut, kita harus menuju ke seberang jalan melewati JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang. Nah, kita naik yang 03 itu, Bubulak. Terminal Bubulak. Terminal Bubulak. Ayo. Wah, ini angkot 03. Dan gak pakai lama, saya pun langsung mendapatkan angkot yang ke arah terminal Bubulak Bogor. Nomor angkotnya sendiri yaitu 03. Saya gak tahu sih waktu tempuhnya berapa lama, karena baru pertama kali juga saya naik bis dari terminal Bubulak Bogor. Jadi ya kita lihat aja lah nanti. Dan bagi kalian yang gak mau ribet, juga bisa kok naik ojek online ke terminal Bubulak dari stasiun Bogor. Dan stasiun Bogor ini juga zona hijau kok untuk ojek online. Jadi kalian gak perlu jalan jauh-jauh untuk bisa naik ojek online. Kalau saya sih karena nyantai waktunya masih lama, jadi naik angkot aja lah. Dan untuk bisnya sendiri berangkat dari terminal Bubulak Bogor itu pukul 2 siang. Jadi saya masih punya banyak waktu nih untuk foto-foto nanti di sana. Ya, kasih. Oke, teman-teman, nih kita udah sampai di terminal Bubulak. Setelah menempuh perjalanan 10 menit dari stasiun Bogor, sekarang saya mau masuk ke dalam, mau langsung ke loket bis KYM. Nanti sekarang kita masuk ke dalam terminal, teman-teman. Bisa ada di sana tuh, udah pada parkir. Saya kurang tahu sih dapat jatah yang putih atau yang hitam, tapi saya berharap dapat yang hitam sih. Keren aja yang hitam itu. Kayaknya yang hitam sih. Yuk kita ke loket untuk lunasin tiket. Nah, teman-teman, jadi ini dia loket dari POKYM. Loketnya dekat pintu masuk. Tadi saya lewat sini nggak nyadar loketnya di sini. Waduh, tidak ada perubahan terminalnya. Berubahnya atapnya nggak ada. Nah, itu ada Haryanto, Sudiro. Nah, itu KYM-nya tuh, yang hitam. Wih, mantap. Nah, teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang atau jam 12 lebih 34 menit. Dan cuaca Bogor siang ini benar-benar luar biasa panasnya. Asli, tapi cerah banget sih. Langitnya bagus ini buat hunting. Tadi udah selesai foto-foto buat thumbnail. Nah, itu yang di belakang sana itu yang ungu. Itu buat besok ternyata. Iya. Ya udah, kasih uang ya. Iya. Nah, oke, teman-teman. Ini dia bisnya. Tadi udah izin sama abangnya. Untuk masuk boleh, untuk naro tas. Kita taro tas. Saya duduk di kursi nomor 2. Wah, ini bersih banget. Nah, ini dia bisnya, KYM. Tujuan Surabaya Full Tol Trans Jawa. Tarifnya murah, 285. Dapat makan, full tol, selimut, dapat bantal lagi. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Seatnya kok nggak salah 40 seat, 30 kalau nggak salah, 32 apa 30 ya, kayak 30 deh. Ini seatnya 22, buatan Aldila ini, Aldila Malang ya. Ini kalau ada Aldila, wah nyaman pasti. Nah, ini toiletnya, turunin dulu. Aduh. Nah,
Kita lihat toiletnya. Wah, ini toiletnya masih bersih banget. Masih bau wangi, toiletnya wangi, bersih. Mantap lah. Ada tempat sampah kecil. Ada lekres juga. Selimut yang standar lah selimutnya. Wah, ini ada USB charger. USB port. Untuk jarak antar kursinya, wow, lega ini, lumayan. Lega banget deh, kan lumayan lagi nih, lega. Nah, ini pakai 1626 terbaru. Udah pastinya udah air suspensi atau suspensi udara. Coba kita lihat. Apa ini? Wah, itu ada colokan lagi, 3. Mantap. Berapa dari sini? Ano, semua. Dari sini atas ini gelap, Pak. Terus bawah. Ini ya, ini. Nah, ini saya udah ngelunasin ini, tiketnya. Ini dia. Ya, memang tiketnya gede banget. Ini harganya 285 dapat makan. Si gede banget tiketnya. Wow. Yeah.
Beatrice. Iya, itu aja. Untuk kesan pertamanya naik bis ini mantap banget sih. Bisnya nyaman, suspensinya empuk, terus gak banyak gemelodak bodinya. Nyaman lah. Terus krunya asik-asik, baik-baik, mantap.
gede gimana? Jangan orang. Gimana tetap deh, tetap pak. Nggak ada yang naik dari sini. Lanjut Jati Asih. Oh ini Mas Fajar ya? Iya. Udah dikasih kan tiketnya tadi? Udah. Kasih Mas.
ke mana ya? Sukabumi kayaknya. Ya, Sukabumi bener. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya kali ini, dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih.